Wah, aku sudah bangun tidur. Enaknya ngapain ya? Hah, gimana kalau nonton? Masih bosan. Halo guys, ikut kegiatan aku yuk hari ini. Nah, kegiatannya yaitu nge-try. Dan ini motor aku ya. BTW, ini adalah hobi aku. Kalau hobi kalian apa nih? Sebelum nyampe ke jalurnya, motor-motor ini harus diangkut dulu naik mobil. Dikarenakan bannya sudah ganti ya guys. Kalau dibawa gitu terus di aspal, bisa habis guys. Setelah menempuh 2 jam, akhirnya sampai ke tujuan malam. Dan langsung saja motornya diturunkan. BTW, Yamaha WR ini berat guys, lebih berat daripada CRF. Selanjutnya, aku istirahat dulu ya untuk mempersiapkan tenaga untuk besok. Aku turu dulu biar kuat. Yeay, sekarang sudah pagi. Ini dia motor-motornya dari grup kami. Langsung saja aku dan tim bersiap-siap untuk ke tempat acaranya. Sebelum berangkat ke hutan, pastinya membawa bekal dulu yaitu minum. Karena di hutan gak ada minum guys. Yeay, akhirnya aku sampai di tempat event trailnya atau trabas. Siapa di sini yang hobi trail juga guys? Tunjuk tangan. Aku masih pemula ya, belum sepuh. Wah, ini ramai sekali ya. Pesertanya hampir 700 orang. Dan banyak juga motor-motor mahal ya teman-teman. Aku jadi insecure lihat motorku. Tapi kita harus bersyukur apa yang dengan kita punya. Nih aku tunjukin motor-motor keren dan mahal-mahal ya guys. Harganya 200 juta atau lebih. Dikarenakan acaranya sudah mau mulai, langsung saja aku menuju ke motorku. Oh ya, di sini pendaftarannya di Aceh harganya 250. Kalau kalian di Pulau Jawa berapa harga daftar trail? Bisa kita lihat sendiri ya, banyak motor-motor mahal ya, mulai dari KTM, YZ, CRF, KLX, KX. Pokoknya bermacam-macam ya guys. Nah ini aku di start paling depan ya. Start doang paling depan. Nanti begitu finish paling belakang. Nah dikarenakan sudah mulai, langsung saja kalian nikmati videonya ya. Daripada aku kebanyakan bicara. Nah, sudah mulai nih. Dan sekarang masih di jalan aspal ya. Belum masuk jalur tanahnya. Dan ya, ini dia mulai masuk jalur tanah ya guys. Bisa kita lihat bermacam-macam motor dari CRF masuk. Yeset, yeset, suaranya itu loh, gurih, gurih. Nah, ini motor apa lagi nih? Oh, KX guys, KX. Ini mahal juga nih motor KX nih. Nah, yeset lagi lewat. Wah, ramai sekali ya. Nggak habis-habis dari tadi aku videokan. Langsung saja aku lanjut lagi di sini. Dan tantangan pertama aja udah susah ini guys, menurut aku ya yang masih pemula. Ini kalau dari video memang nampaknya pendek ya, tapi ini aslinya tinggi loh, serius. Aku aja sampai deg-degan karena belum berani naik. Ini mereka masih nunggu semua. Ini aku yakin mereka masih ngumpulin nyali. Langsung saja kita lihat satu persatu naik tanjakan yang pertama. Wih, kalau yang merah ini sih motornya motor mahal ya guys.
Dan sekarang aku sudah berhasil naik ya. Aku naik sendiri ya, anjay. Tadi gak kerekam soalnya aku gak bawa GoPro. Ini aku rekam pakai HP. Aku pengen lihat mereka nanjaknya seperti apa. Aku lihat dari atas nih. Yuk kita lihat dulu. Jadi dikarenakan jalurnya semakin susah dan aku juga masih pemula, jadi aku memutuskan untuk ke tempat wisata saja deh, karena jalurnya sangat berat sekali guys. Ini udah kelas atas, sedangkan aku masih pemula, masih belajar, dan motorku juga kayaknya nggak sanggup lagi, dan aku juga nggak sanggup lagi ya guys. Cepet kali lelah karena aku besar perut. Ini bisa kalian lihat sendiri, mereka sudah kesusahan, apalagi aku. Masih ada kesempatan. Iya, tepuk tangan. Cash 2 juta. Eh, 2 juta. Yeah.
Cantik kali.